Jadi 650. Okey, tuan-tuan, 650 orang. 650 orang ini keluar. Bila keluar sama belajar. Belajar degree. Habis degree, fast track dapat 3.7 terus buat PhD. Saya punya gelar PhD setelah dengan nama murid aku. Ah, dia fast track, pengarahan. Lepas tu dia tolong buat SMS. Baik. untung jadi lecturer. Jadi lecturer seronok. Ah, betul tuan-tuan. Kita tak nak. Dia yang offer kan. Bukan kita yang nak buat SMA tersebut. Dia yang offer untuk melakukannya demi mendapat keberkatan. Sekarang dia dah doktor. Aku belum. Keberkatan lah tu. Okey lah. Ah, baik. Jadi tuan-tuan, dia jadi lecturer. Bila dia jadi lecturer, dia ajar orang dekat Universiti Kebangsaan Malaysia. Berapa pahala cikgu, tuan-tuan sebagai lecturer yang telah mengajar dia pada foundation, pada CGA, pada diploma. Kemudian gaji yang digunakan untuk anak dia pergi belajar. Asbab daripada kita ajar, bagi A dah sangat. Maka kita... kalau dia nak jadi lecturer, mesti dapat A kan? Bagi A. Saya orang yang terdekut markah sebab saya ingatkan diri aku lah ni. Ya, paling tinggi dengan saya si campur. Memang saya. Sebab tu tuan-tuan sendiri ada periksa saya tau. Tak. Setiap kali semua A. Semua A. Jadi tuan-tuan, bila asbab daripada kita ajar dia, maka dia jadi orang yang lain, dapat hidupkan keluarga dia apa semua. Selama itulah profession kita sebagai lecturer. Asbab daripada kita uruskan pelajar, asbab kita uruskan perpustakaan, maka dia jadi pandai. Asbab dia kita uruskan pelajar tu boleh jadi grand sebagai di bahagian pentadbiran. Tuan-tuan, asbab daripada apa jua yang kita buat yang hasilnya adalah baik, maka itulah yang menjadikan kita selama-lamanya berkongsi manfaat dan pahala daripada apa jua yang dibuat. Itu sebab diistilahkan sebagai College Professional Mara adalah sejadah gergasi untuk kita sentiasa beribadah. Ya.